Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Penyanyi Heliza Helmi, 36 tahun, dikatakan mendirikan rumah tangga dengan seorang usahawan yang juga dipercayai jutawan bergelar Datuk. Berita mengenai perkahwinan itu dimaklumkan seorang pendakwah terkenal, Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim di laman Instagramnya, mohdizararif_official hari ini yang turut memuat naik gambar pasangan tersebut. Usianya kini sudah pun menjengah 36 tahun, bagaimanapun penyanyi Heliza Helmi tidak rasa tertekan apabila belum lagi mendirikan rumah tangga. Menurut Heliza, keutamaannya kini adalah pada keluarga dan misi kemanusiaannya dan tidak pernah terfikir mengenai soal untuk berumah tangga. Pastinya ada yang mengatakan percayalah perjuangan Heliza dengan nama Islam tidak akan berhenti selepas perkahwinannya itu kerana beliau dan suami memang memiliki persefahaman yang sama. Apakah persamaan yang suami dan Heliza ada? Mari kita kupas satu persatu. Kata Heliza lagi, dia berharap agar seseorang yang tepat itu akan memberikannya sokongan moral serta kata-kata semangat kepadanya untuk terus berbakti dalam melakukan misi kemanusiaan. Malah Allah pertemukan mereka dengan jodoh atas urusan mereka yang serupa. Datuk Seri Mahadi sebenarnya adalah orang yang menyalurkan sumber kewangan kepada Heliza tidak lama dahulu. Bermula di situlah mereka saling berkenalan. Malah sekarang suaminya boleh menarik nafas lebih panjang kerana semua sumbangan beliau akan diuruskan dengan baik oleh Heliza yang akan turun padang. Tidak timbul soal dikongkong atau minat untuk berbakti ini disekat. Saya berharap orang yang tepat itu nanti pasti akan memberikan sokongan moral, bukan dari aspek untuk turut serta, namun sokongan dan kata-kata semangat. Disebab oleh itu, netizen mengambil peribahasa mudah potong janggut suami Heliza sekalipun, Heliza tidak akan berhenti berjuang. Adakah individu itu nanti berkongsi minat yang sama atau jatuh cinta ketika sedang melakukan misi kemanusiaan itu nanti? Inilah jawapan yang dinantikan itu. Tahniah kedua adinda saya Mahadi dan Heliza Helmi kerana hari ini kalian telah disatukan dengan izin Allah. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.